yang mati itu. Ini sesuatu yang hebat dan pelajari bagaimana telah membentuk kehidupan manusia sejak awal lagi. Anda akan melintasi masa sehingga ke masa depan yang hanya di sebalik sana. Penggunaan tenaga bukan sahaja telah membawa kita kepada kemajuan yang menakjubkan, tetapi juga mencerminkan perkembangan dari zaman ke zaman. Kisah tentang tenaga telah pun bermula sejak dulu lagi, ketika satu percikan api telah mencetus peradaban. Kekuatan benda manusia telah mendorong kemajuan masyarakat sepanjang zaman. Hanya dengan menambah kuasa api, manusia mampu memanaskan badan di musim sejuk, memasak makanan untuk diet yang lebih baik dan menyehatkan orang, menerangi kegelapan untuk menakutkan haiwan liar. Dan apabila penggunaan tenaga meningkat dari semasa ke semasa, manusia mulai berevolusi. Apabila manusia menggunakan kaedah baru untuk memancing dan bercucuk tanam, mereka membentuk komuniti yang tinggal dan bekerja bersama-sama. Mereka menuai hasil tanaman di ladang, serta memanfaatkan kuasa air dan angin. Lalu, konsep kemasyarakatan juga muncul di pekan-pekan, serta bandar yang lebih besar. Engine war merupakan kemajuan seterusnya yang diilhamkan daripada teori saintifik yang muncul pada zaman pencerahan. Kaedah pengeluaran baru telah dicipta untuk meringankan tugasan buruh berat. Lalu atau masa depan, kepintaran manusia mampu mencari penyelesaian baharu. Seperti yang kita lihat hari ini, kita perlu mengubah pemikiran kita
cara kita berfikir tentang alam semula jadi dan ekonomi. Kita perlu melihat diri kita sebagai rakyat, bukan hanya pengguna. Kita perlu mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Kita perlu melabur dalam teknologi bersih. Kita harus bangkit membela kebenaran untuk merealisasikan dunia hari esok. Kami harap anda telah menikmati.